Passion ni kadang-kadang tidak terburu-buru lah, senang cerita. Tiada sebarang darah muda. Orang rasa nak menang, nak pergi juga. Darah pahlawan dia masih berkobar-kobar. Jadi kalau nak melakukan sesuatu, itu perlu untuk analisis ketika sama ada perkara tersebut dapat memberikan positiviti ataupun risiko tinggi sahaja semata-mata untuk memberikan kelebihan kepada pasukan lawan. Inilah dia pertempuran mental di antara kedua pasukan. Wow. Adakah berada datang? Wow. Wan-wan pun tak kena back. Wan-wan Nolan. Mereka cari dua tu pasti untuk first bolt. Tapi saya kira Geek Fam akan mengatakan mereka akan biarkan. Oh, Wan-wan di band keluar mencari Nolan. Minotaur di band keluar juga. Guinevere Nolan. Alamak. Sekarang Minotaur dah bawa keluar. Ini memang betul-betul banyak hero yang telah dilepaskan. Paramis juga ada. Tapi Nolan menjadi pilihan tepat untuk pasukan first bolt. Geek Fam ada kelebihan yang besar untuk dapatkan Guinevere dan juga Matilda pertama boleh. Tapi saya rasa Faramis adalah pilihannya lebih baik untuk sustainability dan juga fokus pada teamfight juga boleh untuk lakukan. Mid lane harus bergerak dengan pantas, terutamanya apabila Aboy dapatkannya. Kita boleh cakap yang MVP apabila Geek Fam bermain selalu dapatkan oleh Aboy, playmaker yang terbaik untuk Geek Fam berikan kepada beliau Faramis. Tapi tidak, Cloud difokuskan terlebih dahulu. Okey, ini menjadi satu tanda tanya. Kalau kita nampak Wan-Wan dah kena ban, Bruno dah kena ban. Kenapa ambil Cloud dulu? Saya rasa banyak lagi hero marksman yang boleh diambil. Mungkin yakin dengan apa yang mereka ada, mereka rasa macam okey dalam satu kondisi kan Mas. Walaupun itu adalah satu hero yang boleh kena counter, tapi dia macam dalam satu situasi ibarat kalau saya first pick Julian. Dia macam tak kisah nak lawan apa pun. Memang confirm boleh menangnya. Jadi dia macam ibarat dia biarkan nampak dua hero ni mungkin akan menjadi kesukaran untuk bro, untuk Cloud betul. Tapi Marky dalam satu situasi di mana tak apa, biarlah aku yang keras laser. Tetapi pemain-pemain yang lain dapatkan hero yang tidak dikenakan counter. Jadi itu yang cuba untuk laksanakan lepaskan Geek Fam. Tapi pada itu ada juga give and take. Kalau dah ambil hero yang tidak direbut, overconfident tu adalah satu benda yang baik. Dan pada masa sama, ada juga cons dia. Ada juga benda yang tak baik. Sebab kalau kita nampak sekarang, banyak benda yang terlepas. Iaitu Faramis boleh diambil. Ataupun mungkinlah untuk last pick ni mungkin tak akan diambil langsung. Boleh lepaskan. Baru cakap. Pandai ya. Tapi yelah, walaupun kita nampak Faramis ni diambil lepaskan Geek Fam. Saya jangkakan mereka tak ambil Faramis ni. Dan kena ban pada banning phase yang seterusnya. Tapi baik preparation daripada Just Vault. Mereka tidak mahu Faramis. Mereka ambil Valentina. Namun ini risiko juga sebab dua hero perlu main early game. Perlu menang early game. Untuk Just Vault, kalau tidak mereka punya power spike itu akan merudu. Belum jatuhnya apabila tiba di lane game. Tepat apa yang berkata kat oleh Mars. Tiga hero early game Mars eh untuk pasukan. Nolan late game Brody. Still ada kesan lah bagi pendapat saya. Pendapat saya tak lah. Tak. Dia macam hero pun kena snowball ke? Kena snowball juga. Tiga hero snowball bagi saya. Itu yang risiko. Jadi mungkin kita nampak tarian sunset level untuk game pertama. Tapi biasanya game pertama dia akan keluar tarian tu. Dia tahu tak yang benda tu viral? Dia tahu lah kan? Pastinya lah. Yang perkara tersebut sentiasa terpahat di minda para peminat Malaysia. Dia dikalahkan oleh Moon. Tapi itu waktu-waktu berlalu. Dia macam waktu skor rendah. Pernah tak gaduh dengan budak skor? Waktu skor rendah kan pernah gaduh dengan member. Bila dah skor rendah macam ingat tak dulu kita pernah gaduh. Alah, comel ni. Biasalah. Ada apa pun. Tapi yang kena tu tak comel lah kot. Yang mengenakan tu insyaAllah dia rasa comel. DK dia pukul orang. Wow. Atlas ke Mas? Awak ni memang. Tigreal. Ya, Tigreal. Ataupun gajah boleh untuk digunakan juga. Bagi pasukan Deuce Vault. Ya, mungkin disebabkan mereka ada Guinevere itu. Digi di band keluar. Tapi nampak macam hero pool Belowski yang sendiri di band keluar. Tak ada lagi Minotaur, tak ada lagi Digi. Itis turun di band keluar. Adakah mereka ingin mainkan hero-hero support untuk Belowski tapi bukan Matilda? Healer. Dia kena juga healer. Angela ke? Kalau nak main Angela pun saya rasa Angela tak di ban. Angela telah dibawa keluar. Angela telah dibawa keluar. Matilda tidak. Okay. Apa agak-agak ni Profesor Mas? Saya rasa dia akan bermain kan hero yang suka support. Ya, itu berdasarkan kajian Mas.
Hero support akan dimainkan oleh Matilda lah saya rasa. Matilda. Matilda. Ataupun kalau tiba-tiba dia nak tiba nak cuba tiru Miku, dia main Rafa. Oh. Oh wow. Agak menarik juga untuk menambahkan movement speed dengan holy healing. Ya. Yep. Baptism juga. Jadi kita akan lihat bagaimana Matilda. Matilda di bank keluar. Wow. Wow. Prediction saya. Ramalan yang sentiasa tepat. Saya rasa memang saya sentiasa di kombokan dengan pengulas-pengulas yang hebat daripada ramalan. Samilo, alhamdulillah berjaya meramal dengan cukup hebat. Mars juga. Jadi untuk dua pick seterusnya, Sawo bersama dengan Kid Bomba. Saya ambil sedikit kuasa daripada Mars untuk meramalkan bahawa ini adalah Roma dan juga EXP laner. Agak-agak mungkin sahaja akan menjadi lapu-lapu mungkin bersama dengan tempatkan tempat. Gajah. Saya tak rasa gajah. Mungkin akan menjadi Tigreal ataupun Kufra. Tapi ke? Area damage baik ke untuk di stock? Saya rasa pick off lebih baik untuk mereka. Sebab mereka ada keupayaan yang janji. Tapi inilah ada hero yang pop ground. Wow, ada Uranus. Wow, tersasar jauh, tertembak merata. Dia macam pakai arena. Tapi kita tembak ke sana. Bukan ke sini. Sorry ya. Jadi ini menutup juga untuk pasukan Geek Fam. Kalau kita nak tahu, Balowski selalu memakai hero support. At least Minuto pun ada sedikit support. Tapi kena ban. Mungkin Rafaela. Okey, kali terakhir. Profesor Mas. Ya. Yeah. Rafa atau Estes? Rafa atau Florin? Okey. Kita akan lihat. Tapi saya kuat menerima Rafa. Kuat. Kuat. Nah, apa orang panggil? Sekuat line hot link. 5G batas kuat. Tapi kalian. Oh. Arlot untuk Baloy. Ih, lain macam lagi. Lain ni. Ih, lain ni. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Bukan lainlah kalau Arlok tu dimainkan sebagai Roma. Tetapi dia macam dah lari daripada prinsip hidup Balowski. Mana selalu untuk menggunakan hero berunsurkan support. Tambah sikit time pun tak apa macam Minotaur. Tapi sekarang ni dia memakai Arlok. Okey, pernah dipakai Ruby sebelum ini. Mungkin mekanik yang sama mahu dimainkan. Tetapi kita tengok juga daripada segi late game potential. Seperti mana yang kita dah bincangkan tadi, Zamfros. Early game terlalu banyak untuk Just Vault. Mereka bergantung sangat pada kemenangan fasa awal permainan. Kalau mereka kiok dekat bahagian awal game, susah sebenarnya kalau mereka nak sustain. Tambah pula dengan ada Nile memakai Guinevere. Dan silakan, Zamfros, pantun sekali. Alamak. Setinggi-tinggi langit yang terbang dengan burung hinggap ke pohon. Oh yo. Kita lihatlah siapa yang bakal menang. Atau siapa yang bakal merudum. Yeah. Memang tak kena. Memang sebab tak kena. Masa suka hati dia je minta di saat-saat akhir. Ya. Yeah. Ya, yes. Tuan-tuan dan perempuan, bukti Zamfros baca. Hey. Saya boleh buat balik tau. Ha? Saya boleh buat balik. Ya, saya buat bantu. Pat-pat, okay. Siku lipat. Siapa kalah, dia mendapat. Let's go! Pada match yang ketiga. Untuk di antara pasukan Juicebox menantang Geek Fam daripada Indonesia. Dengan dua kerat macam tu. Saya boleh buat 10 kali pun. Tapi gerakan awal daripada Juicebox, kita jangkakan untuk pergerakan agresif dilaksanakan. Namun, dalam waktu yang sama, pemain-pemain pasukan Geek Fam masih lagi menunggu untuk Little Wonder ini dimunculkan dan dibiarkan untuk Magisto lakukan gerakan tersebut. Tapi retribution tersebut tak berjaya untuk mendapatkannya. Malah dimiliki oleh Nile. Sawo masalah sekarang ni. Sawo yeah. Hilang. Tak ada imun. Terpaksa untuk flicker keluar. Tapi Sawo akan dikorbankan. First blood jatuh kepada Aboy. Aggression early game baik untuk Juicebox. Akan tetapi, perkara tersebut memakan diri mereka sendiri. Dengan mana Grok tak ada ability untuk serap damage dengan banyak di fasa early game. Lihat sekarang ini, Geek Fam tak berjaya untuk mengawal pergerakan daripada Magisto. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan level 4. Walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan Sawo. Namun, apa yang baik adalah apabila mereka menggunakan Cloud ini, Marki tidak mudah untuk dibunuh oleh Fracture yang dimiliki oleh Magistor. Dan juga, tiga orang berada di bahagian tengah pada waktu ini. Melakukan camping terlebih dahulu. Mereka melakukan persediaan sebelum mereka pergi ke bahagian turtle.
Satu orang kita perangkap Baloi Iski berada di bagian tersebut. Garis peluang telah pun dibuka dan Baloi melalukan diri begitu saja. Mengambil minion di bagian tengah untuk menjadikan diri beliau level 4. Lompatan spatial migration tak mengena. Tapi pas kaki Fam yang lebih bersedia untuk mengambil total itu. Ya, Big Fam dengan 4 orang pemain ada percubaan untuk keep bomba melaksanakan sesuatu. Tetapi segalanya sudah pun terlewat. Terlalu lambat apa yang diinginkan oleh Dusbolt. Dan sekarang ini Geek Fam dapatkan satu objektif dengan sangat-sangat mudah. Dan juga apabila ada perkara yang dilakukan semuanya ke arah Baloi Iski, ini akan melambatkan lagi kedudukan pasukan Dusbolt untuk bersedia bagi memberikan saingan kepada Turtle tersebut. Mereka dah awal dah berada dalam kawasan itu, tetapi disebabkan dengan tindakan mereka ke arah Baloi Iski sebentar tadi melambatkan sedikit usaha mereka untuk merebut Turtle. Cepat sekali. Aboy. Cuba untuk melakukan clearance satu lompatan berjaya untuk dapatkan sasaran level, tapi Purify mudah untuk mengelak gerakan pada Nile dengan spare migration tersebut. Sekarang ini untuk 3 minit pertama, permainan diperlahankan oleh pasukan Dusbolt. Tapi Magistor, kedudukan yang berbahaya. Dengan timbang spasial migration Magistor, nasib baik tiada sebarang bala Requiem yang telah dibuka oleh Nile. Namun, nyawa yang cukup besar telah pun dikurangkan. Nile pada waktu ini agak sedikit agresif, tetapi masih lagi memberikan keuntungan yang besar kepada mereka kerana mereka menidakkan early game aggression yang ada pada Dusbolt, yang mana kita dah bincangkan tadi terlalu bergantung pada perkara tersebut untuk Dusbolt menang. Oh, sekarang ini Sawo juga tak mampu lagi untuk menadah damage yang boleh untuk dikeluarkan oleh Marky walaupun begitu awal sekali. Adakah ini disebabkan kedudukan gol yang sudah pun berpihak pada Geek Fam? Tapi tak begitu jauh sebenarnya. Mungkin lebih ke arah itemization yang cukup rendah dimiliki oleh Sawo sendiri. Dia belum ada stalactite sekalipun. Elak sebenarnya daripada spasial migration sebentar tadi, kita bomba bijak untuk menghindarkan diri daripada kena stun dengan terlalu lama. Sekali lagi, kalau kita nampak daripada sudut map kecil itu, Dusbolt lebih bersedia di bahagian turtle untuk mereka mulakan. Sebelum ini didapatkan oleh Geek Fam, kali ini Geek Fam berdua sahaja. Datang Aboy pula daripada jarak atas. Oh. Untuk menangkap Sawo, siapa dapat turtle ini? Telah dimiliki oleh Magistor untuk Dusbolt. Raging Duet daripada belakang. Dan juga Wild Charge juga dia pakai. Dua orang kena stun. Raging Sunstorm dapat siapa? Sunset Lover dikorbankan terlebih dahulu. Kit Bomber di bagian bawah juga menerima damage. Tetapi satu orang kehilangan sekali lagi. Insan yang berjiwa tinggi. Iaitu pasukan Geek Fam mendapatkan kill itu. Ya, tepat sekali. Lihat bagaimana Luke yang sebentar tadi masuk dengan satu pengenaan Desert Tornado dan juga Raging Sandstorm. Flicker turut juga dipakai untuk melaksanakan satu serangan daripada jarak jauh itu. Terus masuk menerjang stun yang dikenakan. Nile, cari sekarang ini. Juga melarikan diri dengan menggunakan spatial migration. Ketika Dusbolt masih lagi boleh untuk memegang momentum break sebab sekarang ini seimbang. Jadi tiada sebarang kekurangan yang besar bagi pasukan Dusbolt untuk mereka risaukan. Akan tetapi perlu untuk mengelakkan mistake kali ini. Sawo akan dikorbankan dengan Raging Sandstorm yang telah diberikan sebentar tadi oleh Luke daripada bawah dan terus mengorbankan Romo mereka buat kali kedua. Okey. Sekarang ini Geek Fam bermain dengan agak selamat. Walaupun mereka dah dapat ketiga kill, tapi mereka bagi saya masih lagi hormat dengan apa yang boleh dilaksanakan oleh Dusbolt. Permainan agak stabil setakat ini. Saya tak boleh nak katakan sesiapa mendahului kerana daripada sudut gol pun tak jauh bezanya. 100 itu perbezaan satu wave semata-mata. Dan tengok, satu wave beza kit bomba kan terus sama balik. Nanti kalau dia clear balik untuk kali itu, sama balik 100 balik. Sebab kita cakap perbezaan satu wave je sebenarnya. Awak jangan sebut 100, saya sedih. Tak dapat claim 100. Sudah masak. Mas. Jangan. Lepas ini mungkin boleh untuk buat sendiri, Mas. Mas Dani. Dan jangan sebut lagi. Magistor, dia masih lagi mencari mangsa. Kenapa bijak dia berada di bagian top lane tapi tiada sebarang tamu. Kali ini, Baloi Iski kena angkat. Mungkin Baloi Iski hilang tapi dibantu oleh Aboy. Ada another round datang pula. Sunset Lama ditangkap buat kali kedua. Dengan Raging Sunstorm yang telah dibuka oleh Barat Luke terus mendapatkan kill yang keempat. Dan pada waktu ini juga Sawo dilibas dengan pedang Shmita yang dikeluarkan sebentar tadi. Luke mendapatkan kill yang ketiga. Mereka masih lagi mencuba. Nampak seperti ada gerakan tetapi tidak cukup
untuk memberikan keyakinan buat diri beliau. Kit Bomba mengelak final slash tersebut. Sekarang ini gerakan Rusuhan masuk ke dalam kawasan Dusbolt. Namun, dari bagian atas berjaya untuk miliki. Lompatan Nail ke bagian belakang. Adanya penggunaan Legend Duet sebagai pengakhiran pertempuran. Tapi lihatlah Mars. Menara atas bawah dimiliki oleh Dusbolt. Itulah masalah dia. Kedudukan gol pun tak jauh juga nih. 5-0 tu. Objektif gameplay dimainkan. Mereka kalah daripada split kill. Tak apa. Janji sekarang ni. Luke telah diangkat sebentar itu. Tetapi shutdown didapatkan oleh Karni. Perkara yang sangat baik. Dan juga pencurian adalah. Wow. Kali ini Sunset Level boleh berdansa. Namun mereka perlu untuk melarikan diri juga. Damage yang tinggi daripada Nile. Untuk seorang saja yang dikorbankan. Boleh. Dua orang sebenarnya telah dikorbankan oleh pasukan Dusbolt. Kickpam pulang dengan tangan kosong bagi tim fight ini. Wow, wow, wow. Dusbolt mengatakan, jangan berani bermain api kalau tidak ingin jasad terbakar. Jangan berani datang kemari jikalau tidak ingin dikasar. Nampak tak, Mar? Satu bukti bahawa saya tidak membaca. Tetapi Geekfam sudah pun tertewas dengan 1,3,000 gol di belakang pasukan Dusbolt. Apa ni? Koleksi pantun 40. Oi! Tak, dalam otak je. Pakai internet rupanya. Dalam otak je. Sempahlah masih kena-kena lagi. Dusbolt! Kali ini berada di bahagian atas semak tersebut untuk menunggu masa saja bagi membuat satu gerakan. Tetapi Kit Bomber menyerap segala damage untuk pertahankan tarian di bahagian bawah. Ganking ingin dibuat oleh pasukan Gipam jelas kelihatan. Tiga orang berada di bahagian bawah dan untuk Kit Bomber perlu untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri sendiri daripada merisikokan pasukan Gipam dapatkan kill. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga membalas dengan mendapatkan inner turret yang pertama di bahagian top lane. Tengok Dusbolt, mereka memang betul-betul mencari satu trik yang baik. Dus, tengok Dusbolt, letakkan sasi lebar. Itu satu pancingan. Sekarang ini 4-3. Cubaan untuk masuk kembali. Yap. Konsil daripada Balowski untuk berundur. Menghidup perangkap daripada Dusbolt. Sebenarnya Fracture sudah berbasir ke Magister. Namun, Lord masih lagi belum dimulakan oleh sesiapa. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Untuk kedua pasukan merebut Lord yang sememang diinginkan oleh Geekfam. Supaya mereka kalah dari segi menara ini. Sangat penting untuk mereka dapatkan Lord. Tapi, sekiranya mereka bertindak terburu-buru, itu hanya akan memberikan kerugian untuk pasukan Indonesia ini. Kelebihan apabila melakukan perebutan Lord adalah berpihak. Oh, Luke telah dikorbankan. Ada berpihak kepada Dusbolt disebabkan dengan adanya Grok. Tapi tetapi itu dia ada orang telah digunakan Marki menggunakan Legend Duet. Kali ini mengejar siapa? Magister di bagian belakang dan seorang terkorban. Balai! Garvey mendapatkan killing spree. Dua orang dikorbankan. Terbenam ke dalam tanah. Untuk Dusbolt dapatkan. Inilah dia dansa Sunset Lava. Ya, sekarang ini waktu apa? Waktu senja untuk Sunset Lava. Berjaya untuk membawa pasukan Dusbolt. Dengan satu kedudukan yang cukup-cukup selisih. 3,7 ribu gol. Sawo sempat recall-recall depan Baloy tadi. Seakan-akan cukup yakin bahawa Arlong itu tetap akan dijatuhkan juga. Ya, tanda. Pasukan Geekfam seakan-akan hilang mereka punya momentum atas asbab tak fokuskan kepada turret yang boleh untuk diambil pasukan Dusbolt. Mereka ya dapatkan 5 kill awal berbalas dengan kosong. Tapi sekarang ni disebabkan dengan pengejaran gol mereka dengan menjatuhkan turret, Dusbolt dapat untuk membalas semula dengan 5 kill. Apabila mereka menyamakan kedudukan kill, mereka dapat gol kelebihan. Sebab kalau kita dibunuh, kita boleh hidup balik. Tetapi kalau turret itu dijatuhkan, turret tak boleh respon. Tepat sekali. Sekarang ini menara demi menara cuba untuk didapatkan. Geekfam sedikit demi sedikit kembali berundur. Mereka terpaksa untuk bermain dengan lebih selamat. Masuk kembali ke dalam kandang yang sudah pun dipagari oleh pasukan Dusbolt. Lihat Sawo. Cukup berbisa zoning daripada Grok ini. Pada awal permainan, sedikit kurang berani tapi masuk ke pertengahan jalan. Dusbolt menunjukkan tarikh mereka. Ini membuatkan pasukan Geekfam terpaksa terkurung dalam rumah mereka sendiri. Dan Lord telah pun dimasukkan cukup untuk membuka magic defense yang ada pada tarikh inhibitor di bahagian top lane. Tetapi sekarang ini bonus untuk mereka kerana telah pun membocorkan pintu Geekfam. Ditendang oleh Lord. Geekfam sedikit dijabu dengan recall-recall oleh seorang Grok. Dirasai pada dua hari yang lalu.
Kali ini kembali dalam situasi yang sama, dipagari oleh seorang Grok yang terus-menerus memberikan tekanan emosi dan mental Geek Fam. Sekarang ini perlu untuk mencari solusi yang dicari oleh mereka sejak beberapa hari yang lalu. Adakah counter Geek Fam adalah Grok? Saya takut keluar meme je nanti. Ya, mungkin saja. Nampak macam sama tapi bukan dia. Bukan eh? Bukan dia. Grok tu nama macam sama. Oh ya. Yeah. Skin pun sama. Bukan. Recall dia sama. Recall pun sama. Recall dia sama. Nasib baik dia punya emote tak sama. Ya betul. Emote yang sebelum ni Geek Fam eh. Tapi apa pun untuk pasukan Geek Fam, kalau kita borak daripada segi serius lah sekarang ni. Apa yang mereka boleh lakukan? Pada waktu ini macam seolah-olah mereka hilang momentum sendiri. Tidak bermain secara satu kumpulan. Kalau mereka nak lakukan set up pun macam bersifat tinggi. Dan juga wall charge juga nak pakai. Menidakkan lompatan spatial migration daripada Nile. Sambung untuk seorang Sawo. Dikejar 5 orang sebenarnya tadi. Tetapi santai lagi. Tak ada sedikit pun gerakan-gerakan tambahan dilakukan oleh Dusbol. Saya akan mempercayai sepenuhnya kepada Sawo untuk melarikan diri. Dan kali ini, Nile cuma tercari. Spire Migration kembali ke belakang. Satu skill set bling yang cukup lama sebenarnya untuk ditunggu oleh jungler milik pasukan Indonesia ini. Tapi lihat Baloy. Subhan terbakar sasih lebih mudah untuk pemain ini mengundurkan diri dengan penggunaan Purify. Pancingan daripada Dusbol begitu kemas sekali. Geek Fam sedikit keliru untuk melakukan apa pada saat ini. Baloyski sudah menendakkan nyawanya. Lord belum lagi dikenakan poking damage. Lihat minda kebakan atas. Itu adalah pengukur untuk pasukan Dusbol memulakan pertempuran. Sekiranya seseorang yang pulang untuk melakukan clearance, mereka akan terus melakukan pertempuran di kosel ini. Oh, dia sudah dapat info. Info sudah diterima. Markir di bagian top lane. Mereka boleh all out bagi mendapatkan lot ini. Menang daripada sudut jumlah. Dan kita tengok Nile pun jarang untuk dapatkan lompatan spatial migration yang sempurna. Wow. Untuk menidakkan Dusbol. Kali ini yang menerima damage adalah Kid Bomba. Bomba, dia naik lori. Dan juga dia mampu untuk lari dengan mudah. Tepat sekali, Mar. Saya sangat setuju dengan apa yang diberkatakan. Jangan sampai kena sembur dengan air. Tetapi lihat sekarang ini satu percobaan yang bersama dengan penggunaan wall charge. Belum dikorbankan. Kami menjadi mangsa dengan penggunaan blazer tersebut. Tapi sasar lemah. Coba untuk memberikan bantuan kepada Bomba. Dengan penggunaan IMU yang sudah pun dilancarkan dengan netherrealm tersebut. Tapi lihat, balas kiri cari. Percobaan untuk pulang. Namun dikejar lagi. Satu untuk satu sebentar tadi. Tapi Lord sudah sampai ke bagian base. Mereka cuba terapkan pertahanan untuk pasukan Geek Fam. Tiga orang berada di bagian base. Tapi dalam waktu yang sama, pasukan Dusbol kehilangan peluang untuk mendapatkan enemy tertarik. Namun Baloyski masih dicari lagi. Lompatan Spire Migration mengorbankan Magisto sebenarnya. Kid Bomba pula cuba untuk ditumbangkan. Nyawa rendah untuk Kid Bomba. Dan disinilah dia penumbangan yang ketiga ke atas pemain-pemain pasukan Dusbol. Dan pada waktu ini mereka pula yang kehilangan beberapa orang insan. Cuma pasukan Dusbol masih lagi memiliki kelebihan dengan mana Lord itu telah membuatkan banyak nyawa daripada target inhibitor telah pun dikurangkan. Terutama yang berada di bahagian bottom lane. Jadi sekiranya pasukan Dusbol inginkan kemenangan, kesilapan sedemikian rupa tidak boleh untuk dilakukan lagi. Oh, Luke dapat damage paling besar. Pada waktu ini dengan kesempatan tiada jumlah yang cukup bagi Dusbol, mereka telah mendapatkan dua target dengan mudah. Lompatan spasial migration dan juga balik requiem. Karbi akan ditangkap ditemani dengan Netherrealm. Walaupun dibuka bukanlah hanya untuk menyelamatkan kawannya, namun keselamatan sekiranya ada counter dilakukan. Tetapi itulah perkara yang berjaya dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Ya, tepat sekali sudah sampai waktu untuk marki bersinar. 3-0-2 menjadi satu angka yang mengekalkan kestabilan daripada sudut ekonomi dan juga damage untuk crowd ini di bahagian late game. Walaupun sudah full item untuk seorang Rudy, tetapi kita perlu untuk sedar bahawa daripada sudut power spike di bagian late game lebih berpihak untuk Cloud ini. Satu persatu menara yang seharusnya didapatkan oleh pasukan Geek Fam di fase awal permainan sekarang ini kembali tembus dengan kehancurannya di bahagian late game. Dan juga keselamatan yang dibuat sekarang ini. Kenapa Magister bantu macam tu? Nasib baik dia tidak dikorbankan. Sebab dia masuk tanpa sebarang pengawasan, tanpa sebarang pembukaan map. Selaku pemain yang penting pada waktu ini, di mana 20 saat kurang untuk Lord seterusnya dikeluarkan, dia tak boleh dikorbankan. Magister perlu lebih berhati-hati. Magister
perlu untuk menggalas tanggungjawab selaku seorang jungler dengan lebih cemerlang. Begitu juga dengan Karbi, tak boleh untuk menampilkan diri beliau dengan terlalu jelas di kawasan map pastinya. Lihat bagaimana Geek Fam dengan 9, sementara Dusbot dengan 6 saat ini. Dan pemain-pemain pasukan Geek Fam sudah pun mula untuk menarik lot. Kelebihan untuk bahagian lane pada pasukan Geek Fam. Sementara menarik bahagian bawah mula untuk ditekan oleh minion daripada sisi mereka. Yep. Sementara lot untuk Nile. Sebenarnya Nile tak boleh tadah lama sangat tu. Ya betul, sebab lot ni dah buat DHS. Dia sangat-sangat sakit. Itu utamanya itu berada di bahagian late game. Kalau dah pergi sekarang di Magistore, dah ada conceal. Dia sedari tetap gigit bomba dalam keadaan bahaya. Tapi dah dimatikan. Pasir Magistore bersama dengan Valericum telah digunakan pakai. Jangan pada skill. Mungkin kali ini Magistore akan dapat nyakit. Tapi satu balik semula. Ada dari Ram yang memani-mani. Pascal Geek Fam berdansa. Pascal Deusball. Daripada pertempuran sebentar tadi, tetapi tiada sebarang kill didapatkan oleh mana-mana pasukan. Hanyalah satu asakan yang dibuat untuk membuang skill. Tak ada flicker untuk Luk, tak ada Spiderman Grayson dan juga Valericum untuk Nile. Pusingan kedua, siapa yang masih lagi ada skill set itu yang akan menang sahur ditumbangkan terlebih dahulu. Penggunaan final stage daripada Balonski melaksanakan flanking dengan cukup cemerlang. Kit bomba hampir ditumbangkan. Nyawa terakhir tetapi belum lagi untuk dijatuhkan pada saat ini. Magistore memberikan tekanan daripada sudut lane. Sebentar Nile dengan nyawa rendah bergerak ke kawasan lot. Tetapi tak mampu untuk mendadak secara bersendiri. Boy akan menemani diri beliau. Lompatan Spiderman Grayson kembali ke bahagian belakang. Lot ini akan cuba untuk diteruskan oleh Magistore ataupun tidak. Lihat kepada kedudukan daripada pasukan Geek Fam. Dengan 5 orang pemain bersiap sedia untuk masuk kembali. Marki sudah datang untuk memberikan bantuan bersudut serangan. Pertahanan di kawasan lot ini agak panjang untuk Geek Fam. Ya, benar. Masih lagi bertarik-tari. Tali hampir putus untuk kedua-duanya. Tetapi Geek Fam masih lagi bersatu hati. Berada dalam kawasan yang sama. Pasukan Deusbolt masih lagi kekurangan seorang pemain. Dan nampak seperti Geek Fam yang akan mendapatkan lot tersebut di tangan mereka. Ya, dan sekarang ini Geek Fam berjaya untuk dapatkan 3000 gold sebagai satu pendahuluan yang cukup kukuh. Namun ini bukanlah penamatnya lagi saya kira. Kerana pertahanan masih lagi mampu dilaksanakan. Kip bomba bergerak ke hadapan. Tak boleh ada kesilapan daripada Magistore juga kip bomba di kawasan ini. Melihatkan bagaimana Magistore dengan cukup yakin mengelak sedikit demi sedikit skill set yang dikeluarkan oleh Nile. Turut memberikan serba sedikit nyawa sebagai balasan atas serangan ke atas pasukan Geek Fam sebentar tadi. Satu penggunaan konsil mencari seorang Balonski. Dan sekarang ini satu mana sedang dibuat terlebih dahulu. Kick bomba akan dikeluarkan daripada permainan. Lock telah masuk. Retri bisa terlalu diberikan. Dan juga Raging Sesta masuk. Ditemani dengan ada dalam. Dua orang terbakar. Pasukan Deusbolt hilang dua insan. Yang cukup penting dalam pertahanan. Wavy dan masuk. Fokus pada Tarik Crystal dan Geek Fam membawa pulang mata kemenangan yang pertama. Geek Fam berjaya untuk menenangkan rakyat Indonesia. Buat seketika waktu, hampir satu untuk mereka dikejutkan dengan gergasi CA ini. Tetapi masih lagi ada satu peluang untuk mereka mendapatkan mata di perlawanan terakhir milik mereka di peringkat kumpulan ini. Diakhiri dengan sedikit jeritan daripada Nile sebentar tadi sebelum masuk ke dalam bilik persalinan ataupun bilik persediaan para pemain ini. Nile ke Luk yang jerit tadi? Saya rasa Nile yang kurus. Yang kurus. Saya rasa Luk pun dah jerit tadi nampak. Tapi tarian dihentikan. Santai. Tak boleh. Tak boleh nak berdansa. Seperti nampak macam Deusbolt boleh menang sebentar nampak tadi. Nampak macam sikit. Tapi semakin lama game tu drag ke late game, disiplin mereka semakin goyah. Tampak seperti kesilapan demi kesilapan yang dibuat telah pun diambil kesempatan oleh pasukan Geek Fam. Jadi Geek Fam telah pun mendapatkan kemenangan yang pertama. Bukan mudah, namun rezeki berpihak kepada mereka. Betul, rezeki berpihak kepada pasukan Geek Fam dengan kemenangan di bahagian late game. Berjaya untuk mereka menunjukkan bahawa mereka ada pengalaman yang lebih kukuh daripada pasukan Deusbolt. Dengan perlawanan sebentar tadi yang diheret ke bahagian late game dan mereka berjaya untuk mengawal sedikit demi sedikit serangan daripada pasukan Deusbolt daripada sudut pengambilan lot. Mereka tak dapat lot tersebut, tapi mereka tahu cara untuk membazirkan lot tersebut. Benar, tapi kita tengok juga siapa MVP. Saya rasa macam Baloi. Baloski yang mendapatkan MVP sebelah tadi. Tapi tak kurangnya Aboy. Siapakah yang bakal untuk ditabalkan sebagai MVP? Wow, Nile. 3-3. Saya tak pasti apa benda yang 3.
Tetapi mungkin dikata pasal kemenangan kita kali ini adalah simboliknya. Namun kill participation 100%. 1-0 KDA dengan penggunaan automation tank dan juga penggunaan Gunavia masih lagi perlu untuk digeruni. Mana-mana trafik sekalipun cukup memberikan hasil yang besar dan lumayan. Nasib untuk pasukan Duisburg terhenti di bahagian late game sebentar tadi. Tetapi inilah dia highlight yang bakal dibawakan kepada anda untuk pusingan sebentar saja tadi. Dimulakan dengan agak ganas daripada pasukan Gekpam. Sehinggalah ada satu pertempuran di mana single double kill dimiliki oleh Carvi. Urut berjaya untuk disusuli dengan serangan-serangan yang hebat daripada Kit Bomba dan juga Sawo selaku frontliner untuk pasukan ini. Namun kesilapan besar bermula adalah apabila lot pertama Carvi tertumbang. Ah, oh, sayang sekali pada saat tersebut. Saya baru nak puji. Dia punya kedudukan Carvi itu sebenarnya bagus. Dia banyak kali sebenarnya dia elak daripada lompatan spatial migration. Tapi itu macam saya cakap pada pengakhiran game sebentar tadi. Disiplin daripada pasukan Duisburg ni semakin lama semakin berkurang. Jadi mereka yang sepatutnya boleh menang game hari ini. Tengok pada kedudukan tarik sendiri pun dah dibuktikan dengan besar. Magister pun masuk, saya tak pasti kenapa. Ada 4 orang dekat situ, kenapa dia paksa juga untuk masuk? Jadi kenapa tak bermain berhati-hati juga? Walaupun dalam keadaan kita yang memiliki kelebihan, respect perlu untuk diberikan sehingga ke penghabisan game. Tapi tengok tu, Sunset Lover dia dapat 4 orang kena peer tu. Di Shadow Strike 4 orang. Memang tak enak tu kalau ada Brody tu. Maniac! Serius? Tu. Kalau dia first kill bro dia ada waktu tu first kill tak nampak memory maniac itu masalah dia. Kalau dalam keadaan itu Carvi tak ada, telah dikorbankan. Jadi hanyalah sia-sia saja Shadow Strike yang mampu untuk memberikan feud kepada 4 orang pemain sekalipun. Sepatutnya perkara tersebut boleh jadi defense yang sempurna. Betul. Jadi kalau awal terkorban dan pada mulanya kalau kita lihat pertempuran yang kurang disiplinnya dari dibuat oleh pasukan Duisburg, menyebabkan mereka hilang satu mata yang cukup penting, potensi yang perlu untuk dimanfaatkan sepenuhnya terutamanya dalam best of three ini. Tapi inilah dia. Tanpa sebarang kematian untuk Daniel dan juga Marky, menunjukkan bagaimana frontliner mereka, Beloisky dan juga Luke, ditewaskan berkali-kali secara tidak sia-sia. Kerana mereka berjasa kepada damage dealer yang berada di belakang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih selesa. Akan tetapi untuk pasukan Duisburg, lihat bagaimana marksman mereka. 3 kematian adalah satu angka yang baik. Dan ini ada Rich Guy, the carry. Akan diberikan kepada Marky. Sementara Niall untuk Geek Fam juga sebagai the Forgotten One dengan assist terbanyak walaupun selaku jungler sebab setup dia baik. Di mana walaupun beberapa kali spatial migration-nya tak terkena kepada target, tetapi spatial migration dia menghasilkan 100% skill participation. Jadi itu yang menyebabkan Niall ini boleh ditabalkan sebagai MVP dan juga dia masih lagi mampu untuk menguncikan objektif walaupun dalam keadaan yang diasak. Cuma mungkin untuk perlawanan yang seterusnya, Magister perlu untuk berhati-hati apabila dia ingin masuk ke mana-mana sekalipun. Dan damage taken yang kita nampak untuk kedua-duanya berpihak kepada pasukan Duisburg sebenarnya adalah tinggi. Berbanding dengan Baloisky. Yang paling tinggi untuk Geek Fam hanyalah 125,000 saja berbanding dengan Grok 190,000.